todo el mundo Wollemark. Es normal, es normal. 8 vueltas campeón del mundo, es normal. Marc es una pilota del pasado, de hoy y también del futuro. Todo el mundo vuole Marc. Gracias mil. Hola a todos, quiero mandar un saludo a todos los modelos que están ahí en Palencia este fin de semana, así que... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Mak Marges dimanapun kalian berada, selamat malam teman-teman ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Wadidaw 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 daw wadidaw wadidaw daw wadidaw wadidaw daw gitu ya. Oke teman, malam yang berbahagia ini, apa kabar teman-teman semuanya? Baik ya, alhamdulillah baik. Mimin juga baik, semuanya baik. Semoga semuanya baik dan baik, alhamdulillah baik ya. Oke teman, untuk malam yang berbahagia ini Mimin ada informasi sedikit, yang mana kita ada informasi sedikit, yang mana. Oke, untuk malam ini kita baca komen-komen dari teman semuanya ya. Ada yang mengatakan Dal Ikna berubah pikiran ngelihat Beko kelihatannya nggak bisa pertahankan gelar. Mungkin loh Min. Mungkin ke pabrikan Ducati Min. Oke, fans sebelah mulai kejang-kejang. Mak Marquez, kamu boleh pindah tim asal jangan pindah ke lain hati. Tetap bersamaku, satu hati, semangat, oleh Abang Agil ya, Agil 93. Oke, dari at Samsung saya 1244. Kemarin aku anti Ducati, sekarang suka karena Mak Marquez ada di sana. Luar biasa sekali. Oke, kita ada juga dengan Bang Mahesa Sadito 5367. Tetap 93, yakin dia akan kembali ke Honda. Oke. Dan kita ada di sini at Bang Mak Marquez. Mang Mak Marquez 3873. Yaitu jangan sombong dulu Min. Aku fan Mak Marquez, gak yakin bisa juara dunia dengan Grace ini. Karena motor itu bisa saja dibuat sedikit bermasalah dan pasti tidak kompetitif. Itu motor lihat saja musim 2024. Pasti Mark dicurangi sama Ducati biar tidak bisa menyamai rekor atau 46. Ramai sekali yang seperti itu mengatakan teman-teman. Ramai sekali yang message, yang komen kepada Mimin, jangan harap ya. Jangan harap si Marquez bisa kompetitif di tahun 2024 karena motor tersebut akan dimainkan atau diperma oleh pihak pabrikan ya. Jadi di sini Mimin sampaikan sedikit yang mana argumen tersebut sangat salah besar ya. Yang mana di sini tim Gresini Racing tiada urusan dengan tim pabrikan. Oke. Maksudnya pihak pabrikan atau pihak bos-bos pabrikan tiada kuasa untuk mengatakan kepada tim Gresini Racing, "Woi Gresini Racing, kamu harus kurangkan kecepatan kamu supaya kami menang." Enggak bisa. Karena kenapa? Tim Gresini Racing ini bukan di bawah naungan tekanan dari tim Ducati. Sebab Gigi Dal Ikna kemarin dia mengatakan, kemarin ya, dengar baik-baik, mungkin ada yang belum dengar. Kemarin dia mengatakan kedatangan Mak Marquez ke Gresini Racing itu bukan karena saya atau bukan karena kami. Bukan karena ada dorongan kami, dibilang. Itu Dal Ikna yang katakan ya. Walaupun ayatnya mungkin bukan begitu, tapi intinya seperti itu dia menjelaskan. Maksudnya Gigi Dal Ikna, maksud Gigi Dal Ikna mengatakan seperti itu, berarti tidak ada sangkut paut mereka atas kedatangan Mak Marquez ke Gresini Racing.
Jadi segala keputusan itu terserah Gresini Racing, karena mereka tiada hak kepada Gresini Racing untuk mengatur. Pihak pabrikan tiada hak untuk mengatur Gresini Racing ya, karena posisi Gresini Racing di sini adalah posisinya menyewa atau menyewa motor bekasnya tim pabrikan atau motor satu tahun lambat ya, bisa kita katakan begitu ya, ketinggalan ya, motor satu tahun ketinggalan lah kita bilang gitu. Karena tim pabrikan motor yang terkini gitu ya dia pakai ya. Kalau tahun 2024 ya motor 2 tahun 2024 gitu dipakai ya. Jadi tahun motor yang tahun 2023 ini dipakai oleh tim satelit yaitu seperti Gresini Racing. Tapi kalau Pramac Racing ini adalah mereka mempasok motor yang terkini. Bisa kita katakan Pramac Racing ini sudah seperti pabrikan. Namun mereka tidak menyatakan itu tim pabrikan, tapi itu tim semi pabrikan ya. Walaupun tim satelit, namun motornya motor tim pabrikan seperti motor Jorge Martin. Jorge Martin motornya sama persis seperti si Francesco Bagnaia, motor tahun 2023 tahun ini ya, seperti itu. Kemarin Jorge Martin mengatakan apa? Saya tidak mungkin akan menjuarai dunia karena saya bukan tim pabrikan. Tahu kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia ingin masuk ke tim pabrikan. Dia ingin masuk ke tim pabrikan supaya dia senang, maksudnya dia senang untuk menjadi jurdun dengan tim pabrikan. Padahal kalau kita lihat dari hasil saingan sekarang beda 3 poin ya. 3 poin bedanya. Namun karena Jorge Martin orangnya seperti itu, ya gitu. Jadi dia mengatakan sebab dulu sebelum poinnya hampir dekat Bagnaia, apa dikatakan Jorge Martin? Saya akan buktikan kepada bos-bos Ducati yang mereka salah memilih gitu. Karena mereka salah tidak memilih dia. Saya akan buktikan kepada mereka yang saya akan melibas. Maksudnya gitu ya istilahnya ya. Namun sekarang karena performanya ternampak semakin lebih daripada si Francesco Bagnaia satu, kita bilang gitu ya. Sudah mulai melayang dia, sudah mulai melayang. Kalau istilahnya kita kalau masa sekolah dulu, telinganya udah naik telinganya gitu ya, maksudnya gitu ya. Sudah mulai begitu, lalu dia mengatakan apa? Dia mengatakan saya tidak akan mungkin jadi juara dunia dengan tim satelit. Padahal mungkin saja. Tapi mungkin ada tekanan atau gimana gitu, atau ada perasaan dia yang harus naik juara dunia ini harus dipabrikan. Mungkin sebab itu ya. Mungkin sebab itu. Dan lagi satu, sebelum Jorge Martin mengatakan seperti itu, duluan Francesco Bagnaia yang mengatakan di saat itu masih terpaut dalam kalau enggak salah Mimin 69 poin kalau enggak salah ya. Kalau salah ya komen di bawah ya. Francesco Bagnaia mengatakan seandainya Jorge Martin terlalu dekat dengan kami itu tim pabrikan ya, dia tidak menyebutkan dengan saya, dengan kami bisa saja dengan senang mematikan keran air. Maksudnya di situ umpama ya keran air sedang mengalir deras, senang aja mereka menutupnya, tinggal tutup cup langsung hilang, langsung airnya tidak mengalir. Berarti di situ adalah ada unsur ancaman sebenarnya. Walaupun sambil dia tertawa, itu adalah kode keras kepada tim dia. Itu kode keras adalah kepada tim pabrikan Bagnaia. Dari Bagnaia. Ya, kalau kita nggak memahami apa yang dikatakan, ya udah gitu aja. Orang-orang menganggap wah, ketawa gitu. Ya dia ketawa, kita ketawa. Padahal
hal yang tersirat yang diutarakan oleh Francesco Bagnaia saat itu adalah, itu adalah satu ancaman atau satu berita yang harus dilakukan oleh tim pabrikan. Dan setelah kabar tersebut meluas, dan dalam 2-3 hari ke depan baru pernyataan Jorge Martin yang seperti Mimin katakan tadi, saya tidak akan takkan mungkin juara dunia dengan motor satelit, itu dia bilang. Oke, bukan itu yang kita katakan. Yang kita kembali lagi kepada yang bertanya tadi nih. Ini udah sampai sini mentok kita nih. Mentok kita ini satu, baru satu komen aja ya. Baru satu komen aja Mimin jelaskan ini ya. Yang mengatakan tidak mungkin tim satelit. Jadi di sini Mimin jelaskan intisarinya, tim Gresini Racing dia sendiri yang mengolah, dia sendiri yang berkuasa. Tim pabrikan sendiri yang tidak ada kuasa untuk menahan mereka. Oh, kamu jangan gitu, kecuali motor yang mereka pasok ya sebelum sampai kepada Gresini Racing. Di saat itu mereka otak-atik. Nah, itu lain cerita ya. Lain cerita. Tapi kalau sudah di dalam Ducati Gresini Racing, itu tiada cerita tim pabrikan berurusan dengan Gresini Racing, enggak ada. Karena kenapa? Karena seperti Mimin katakan tadi, yang mana Gigilda Igna sudah mengatakan kedatangan Mark Marquez ke Gresini Racing tiada sangkut paut dengan mereka. Tiada urusan dengan mereka. Tiada hak mereka untuk melarang atau apapun. Itu terserah kepada tim Gresini Racing. Dari situ kita bisa lihat mereka tiada sangkut paut dengan tim Gresini Racing. Kecuali tim Gresini Racing. Ya. Kecuali Pramac Racing. Pramac Racing baru ada urusan sangkut paut dengan tim pabrikan. Kalau tim pabrikan katakan jangan. Iya gitu. Tapi kalau untuk Gresini Racing, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Sampai di sini jelas teman-teman ya. Kalau enggak jelas enggak tahu mau bilang Mimin ini, sudah panjang kali Mimin ngomongnya ini. Oke. Wah, panjang sekali ini. Ini saja sudah ini ya, belum habis Mimin baca ya. Tapi okelah, cukup itu aja teman-teman untuk penjelasan pada hari ini. Oke, untuk informasi selanjutnya adalah yang mana kabar terkini Mark Marquez ya. Kabar terkini Mark Marquez sedang bersepeda, nggak tahu apa Mimin. Dan ada beberapa rider sudah sampai ke Lombok Mandalika teman-teman ya. Seperti Jorge Martin baru tadi pagi sampai di Indonesia ya. Dan si Fabio Quartararo mungkin dah 2 hari di sana. Dan ada lagi beberapa rider yang sudah ada, seperti rider Moto2 apa semuanya sudah ada. Paolo Ciabatti 1 minggu yang lalu sudah sampai di sana. Bapak Paolo Ciabatti ya, bos Ducati tersebut. Sudah sampai sana. Oke teman-teman, Mark Marquez belum, mungkin dalam hari Rabu atau hari Senin atau Selasa ini dia akan terbang ke sana, nggak tahu. Mungkin sana ada jadwal yang harus dilalui atau apa untuk mereka datang lebih awal gitu, teman-teman. Oke teman-teman, di sini cukup sampai di sini aja dulu. Banyak sekali yang Mimin ingin bahas sebenarnya. Kalau live senang kita bicara ya sampai habis, seperti Alex Espargaro mengamuk di saat Paul Espargaro ditendang oleh KTM. Banyak sekali yang ingin Mimin bahas, namun karena di sini telepon Mimin sangat-sangat tidak mendukung untuk rekaman, ya udah mau gimana lagi. Ya, sampai segitu aja ya. Jangan lupa bersolawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel
feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby,